durian berapa, tapi yang pegang-pegangnya banyak duriannya ini sekitar 30 kilo. UMKM-nya kurang lebih ada 42, lalu permainan anak ada sekitar 5. Nah, pada pasar ini durian-durian mana yang istilahnya terbagus di bawah kumpulan ini kita beli, kasih nama. Kalau sementara para pedagang itu kan masih kasih nama itu ya seperti Merdeka, seperti susu kenan dan lain sebagainya itu. Itu kan secara resminya belum. Setelah ini ya harapan kita sampai di sini nantinya. Kekayaan alam yang tidak bisa dimiliki yang lain. Jangan meri karena posisi tanahnya bagus dan rasa duriannya memang khas. Nah, ini akan terus dikembangkan, ini sentra durian. Sekalipun bisa dari mana, bisa marketing dari sini. Oleh karena saya berharap waduk ini sebagai sarana untuk marketing, tempat untuk memasarkan, karena wilayahnya juga ada di Kempulan. Dan hasil durian Kempulan juga paling keren. Maknyus ya. Pak tadi sempat merasakan, Pak? Enak-enak, tenang. Ramah kantong ya. Iya, ramah di kantong sih. Ini kalau baru pertama bisa dibilang cukup sih mas ini. Lumayan jauh juga sih kalau dari Solo. Tapi terbayarkan ya, ya. Jauhnya dengan hari rasanya. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.